Ahora prendes en el lugar. Seperti inilah suasana saat rombongan kampanye Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi Andre Rosiade saat berada di daerah Pasar Sungai Rumbai, Kabupaten Darmasraya pada Minggu siang. Tampak puluhan massa yang menggunakan atribut dan seragam pendukung capres nomor urut 01 ini menghadang dan melakukan intimidasi kepada seluruh peserta rombongan kampanye Andre Rosiade. Kericuhan dan saling teriak, yel-yel dukungan masing-masing paslon pun mewarnai suasana kunjungan Andre Rosiade sebagai Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi di Pasar Sungai Rumbai ini. Di lokasi juga tampak adanya beberapa orang petugas kepolisian yang melakukan pengawalan terhadap rombongan Andre, namun tidak melakukan tindakan tegas terhadap aksi tersebut. Aksi premanisme yang dilakukan oleh puluhan massa yang menyatakan sebagai pendukung paslon capres nomor urut 01 dan pendukung Bupati Darmasraya, Sutan Rizka ini juga turut melakukan intimidasi kepada sejumlah pedagang pasar yang ikut menyatakan dukungan kepada paslon capres nomor urut 02. Pelanggaran nggak, Pak? Ini termasuk pelanggaran. Nanti kita kaji ulang di kantor, Bang. Pelanggaran. Nanti kita kaji bersama. Kita pelanggaran. Tadi kenyataannya pelanggaran nih, Pak. Aksi ini pun berlangsung sekitar 30 menit di area Pasar Sungai Rumbai tanpa ada tindakan tegas dari pihak keamanan. Terkait hal tersebut, Andre Rosiade selaku Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi akan melaporkan hal tersebut kepada pihak Bawaslu dan kepolisian karena aksi tersebut dinilai telah termasuk pelanggaran pemilu dengan aksi intimidasi dan budaya politik premanisme. Dua ya, setelah Pasar Koto Baru, pasar ketiga ya, setelah Pasar Koto Baru dan Pasar Senggol. Tadi kami Pasar Sungai Rumbai datang ke pasar ketiga, kami disambut oleh puluhan pendukung Pak Jokowi yang pakai spanduk, lalu pakai baju 01, pakai topi 01 yang berteriak-teriak mengintimidasi pihak kami dan juga pedagang. Mereka memaksa pedagang, ya, pedagang harus memilih Pak Jokowi, mereka memaksa orang sekitar dan mengintimidasi pihak kami dan juga pihak pendukung pasangan 02. Ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi yang di Darmasraya dan juga pendukung Sutan Rizka, ya, karena mereka berteriak-teriak soal Sutan Rizka, pendukungnya Jokowi dan pendukung Sutan Rizka, kita lihat mereka tidak bisa berdemokrasi. Yang mereka lakukan ini cara-cara premanisme demokrasi. Saya berharap Bawaslu Darmasraya bisa bertindak tegas, karena menurut informasi pihak kepolisian maupun Bawaslu, para pendukung Pak Jokowi dan juga pendukung Sutan Rizka itu tidak punya izin, ya, tidak punya izin untuk mengadakan aksi, apalagi mereka beratribut lengkap pasangan 01, mereka berteriak pendukung Pak Jokowi dan pendukung Sutan Rizka. Saya rasa buktinya cukup, ya, rekamannya cukup, tidak ada alasan Bawaslu Darmasraya dan pihak kepolisian tidak bertindak. Ini cara-cara anti demokrasi, cara-cara premanisme demokrasi, dan ini berbahaya bagi budaya demokrasi di Sumatera Barat. Dari Darmasraya, Budi Sunandar, iNews melaporkan.